Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Rini. Nah, ini mini vlog aku. Jadi hari ini tuh teman-teman, saya dimintai tolong untuk mempercantik teman, adik teman. Jadi sebenarnya saya itu sudah tidak menerima job untuk makeup lagi, karena berhubung perlengkapan makeupnya tidak lengkap lagi, kuas-kuasnya udah banyak hilang, terus bahan makeupnya bedak, foundation, serum, primernya udah habis semuanya. Jadi sebenarnya sudah tidak menerima lagi jasa make up. Nah, tapi berhubung di sini teman saya ini minta tolong untuk mendandani adiknya. Kebetulan adiknya ini hanya nikah di KUA, terus nanti setelahnya akan syukuran di rumah. Jadi kita make upin aja sesuai budget. Nah, ini ceritanya saat-saat sudah selesai dan ini sudah persiapan untuk pergi ke KUA. Nah, ini calon suaminya, namanya siapa ya, kalau nggak salah Olo gitu. Jadi sebenarnya mereka ini orang Gorontalo teman-teman, tapi berhubung kami tidak punya pakaian adat Gorontalo, jadi kita pakai kebaya saja ya teman-teman. Ini ibunya yang tadi dan ini si adiknya, ini namanya Fanny. Alhamdulillah sudah selesai kita makeover. Tidak terlalu menor sih, yang penting sudah cantik aja dulu. Oke, lanjut kita berangkat ke KUA. Set sudah sampai nih, dan ini kita siap-siap di ruangan untuk pelaksanaan akad nikah. Dan ini sudah bersiap-siap, para saksi juga sudah datang, sudah insya Allah sudah lengkap, dan bapak penghulunya juga sudah ada. Ini langsung saja ya, kita mau ke akad nikahnya. Tapi sebelumnya untuk mempelai wanitanya disuruh masuk dulu ke dalam satu ruangan, nanti setelah akad nikah baru si mempelai laki-lakinya datangi untuk girojene. Ini sedang berjalan akad nikahnya, kemudian nanti ada girojene atau batal wudhu yang menandakan bahwa sudah halal ya di pernikahan ini. Dengan urban bin Abu Rashid dengan mahar dari uang sebesar 1.100.000 rupiah dan seperangkat alfalah dibayar seluruhnya. Jadi menikahnya urban bin Abu Rashid dengan mahar tersebut bayar alfalah. Dan alhamdulillah akhirnya sah, dan sekarang sudah resmi menjadi suami istri Olo dan Fanny. Sebelum girojene, tanda tangan dulu semua surat-suratnya, baru masuk ke dalam untuk batal wudhu dengan istrinya. Selamat ya Fanny, sudah menjadi istri. Semoga bahagia dunia akhirat, cepat dapat momongan, dan langgeng sampai kakek nenek. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel aku, yang sudah setia nonton mini vlog aku ini. Terima kasih, dan untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita semua selalu disehatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.